Hai guys, welcome to Sanjiki Co-Farm. Ini ada keluarga premium ya, premium family nih dari Sanjiki Co. Ada macam-macam project, ada 8 project utama. Yang pertama akan saya bahas mungkin dari sini dulu. Ini ada Citah project yang sangat mewah ini. Visualnya emang menyerupai Citah ya guys, jadi dia punya total warna hitam yang pekat gitu, warna dasarnya kuning cerah. Pokoknya Citah banget lah, emang kita project udah lama juga. Dan karakter visualnya mulai stabil ya, nurun ke anakannya. Terus kita juga ada, ini ada project Reno ya, alias River Stripe Eclipse Tangerine Tremper Albino. Ini mewah banget emang. Dia bakal ada 3 garis gitu di tengah, kanan sama kirinya. Tengah, kanan, kiri ya. Terus next, kita ada, yang ini ada Patty ya. Atau Petal Stripe. Ini versi Eclipse ya. Ini besok bakal jadi garis merah yang tebal gitu di kanan kirinya. Ini Petal Stripe Eclipse. Kalau yang versi Eclipse Tremper Albino alias Raptor itu juga cantik nanti. Oke, next kita ke Blizzard ya. Ini ada Max Snow Eclipse Blizzard. Mewah banget ya, bercak-bercak gitu, warna dasarnya silver mewah. Ada bercak-bercak putih di kakinya karena dia Eclipse. Di moncongnya juga ada. Ujung ekor pun juga ada putih. Next kita ke Pied ya, ini ada project Pied. Dasarnya ada morphnya adalah Super Max Snow Eclipse alias Super Snow Eclipse. Tapi selective breeding berjalan dengan baik sehingga terciptalah atau terwujudlah Gecko yang sangat cantik ini, bervisual kayak gini. Terus ini ada Morphe Patternless ya, besok bakal jadi polos gedenya. Tapi tetap unik sih Morphe ini, babynya mewah banget kayak gini. Gedenya menurut saya juga mewah ya kalau di kombo atau di project dengan baik dan benar. Kita lagi project Morphe Black Knight. Semoga bisa segera jadi yang cantik. Oke, next. Halo guys, salam tokek. Sebelum lanjutin nonton video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan info terbaru tentang Gecko dari kita. Melalui Gecko, kita cintai lingkungan, Sanjaya Gecko, semua suka Gecko. Ke Fireworks, basicnya Max No Enigma. Tapi yang ini ada White and Yellow nya. Jadi ini White and Yellow Max No Enigma. Tapi Max No Enigma pun kalau di Fireworks sudah emang bagus banget, cantik banget kayak gini. Ada khas bercak-bercak kayak kembang apinya. Yang ini di bagian sini ya, kembang apinya. Bagian badan, kadang ada yang di kepala, ada yang di badan, di leher dan sebagainya. Next yang terakhir ya, yang paling baru ini adalah project White and Yellow. White and Yellow ini genetik dominan yang menurut saya cukup bagus banget buat dikembangin ya. Visualnya adalah cirinya ya kayak gini. Emang ada gradasinya yang paling cakep menurut saya. Paling-paling bisa dinikmati gradasinya. Beda ya dari yang gak White and Yellow, kayak jauh lebih bergradasi. Apapun morphnya sih, menurut saya White and Yellow lumayan ya, lumayan cantik. Kalau yang ini adalah Petalous Stripe Tangerine Gold Albino White and Yellow. Mewah. Oke, mungkin udah semua ya. Ini adalah project premium by Sanjaya Gecko. Segera kita rilis ya. Tolong teman-teman mulai
kepoin di Sanjay Gekos ya, akun Facebook kita Sanjay Gekos, di bagian album, kemudian di bagian foto, kemudian album, kemudian siap adopsi. Di situ ada banyak banget stoknya, baik dari Premium Project maupun dari Polygen Project. Oke, mungkin gitu dulu dari Farm Sanjay Gekko. Thank you banget udah nonton. Dukung terus channel kita buat berkembang, dan kita sebisa mungkin akan terus mengedukasi dan menginspirasi teman-teman untuk bisa terus melestarikan karya yang sangat indah ini, yaitu adalah Gekko, sebuah seni yang hidup. Melalui Gekko kita cintai lingkungan. Sanjay Gekko, semua suka Gekko. Salam token. Halo guys, jangan lupa untuk sayangi Gekko kalian dengan menggunakan kalsium dan gut load. Sanjay Gekko sendiri sudah memproduksi kalsium dan gut load yang sudah teruji di laboratorium maupun di lebih dari 5.000 Gekko. Untuk kalian yang mau order, bisa langsung hubungi kita di nomor yang ada di deskripsi, atau kalian bisa langsung cek Tokopedia kita Sanjay Gekko. Terima kasih, salam token. Salam token.